Assalamualaikum semuanya. Ini kita lagi jalan-jalan di IKEA. Ini kita videoin situasi di IKEA. Ini bagus banget ini. Per satu tema-tema gini loh guys. Ini seperti kamar ya kan. Satu. Ini kayak satu rumah ini loh guys. Ini satu rumah guys. Ini meja makannya berapa itu? Berapa dudukan itu? Berapa harganya? Ini keren banget. Udah sama kursi ya? Ini kayak udah satu rumah, benar-benar satu rumah ya ini ya? Ini benar-benar satu rumah guys. Ini benar rumah. Ini keren banget nih rumahnya. Ini ruang tamu. Ini kan ruang tamu. Ini ruang tamu. Tuh serba putih guys. Ini temanya shabby. Tuh cantik banget. Ini kamarnya. Cantik. Ini benar-benar rumah yang harus pakai AC nih. Ini harganya 6 juta guys. Cantik tapi. Ini 6 juta sebi. Ya rumah kita nggak cocok seperti ini guys. Ini cocoknya rumahnya yang ber-AC. Rumah-rumah gaya-gayaan. Ini temanya serba putih ya. Kebetulan ada penghuninya di situ yang lagi duduk. Ya ini ibu-ibu lagi duduk sebagai penghuninya. Keren ya. Ini kalau ke rumah kita kayak gini kayak keren banget ya. Keren ya guys. Ini temanya coklat nih. Tuh gordennya. Cakep ya ini serba coklat sama hitam. Oh ini kayak rumah-rumah yang penuh AC aja nih. Rumah-rumah yang ber-AC nih guys. Nah, rumah-rumahnya yang di kampung-kampung gak cocok ya. Cakep-cakep ya. Harga pun gak terlalu mahal nih. Ini 500-an aja nih. 500-an aja nih mejanya. Tapi tadi yang di depan cuma 600-an ya. Iya, gemes ya. Hot kitchen. Ini lemari bukunya tuh cakep banget tuh. Berapa tuh lihat? Coba lihat lemari bukunya tuh berapa? 2.900. Hah? Yang benar? Kok murah? Oh tapi nempel di dinding ya? Nempel di dinding ya? Oh enggak ya? Belakang-belakang gitu ya kan? Nih cakep lagi nih kayak temanya nih tema kebun ini ya guys. Tema-tema kebun ini. Ini keren banget ini loh ya. Nih loh duduk di sini, aduh keren banget. Ini ada mesin cuci. Ih keren banget nih temanya guys. Tidurnya guys, cakep banget. Ini kamar mandi. Ini tempat tidur untuk anak-anaknya keren banget. Di bawahnya meja belajar ya. Ini secara keseluruhan ini di IKEA ini bagus-bagus banget guys. Ruang keluarga. Ini sofa-sofa ya. Cakep-cakep banget ya. Makin lama makin bagus nih barang-barang di IKEA. Dan keren. Sofa-sofanya bagus-bagus guys. Kursi kecil-kecil Ini juga temanya shabby, putih-putih guys. Thank you.
Ini harganya 1.799 ya. Bagus ya. Cakep ya. Rp11.000.000. Kokoh banget loh guys, rak ini bisa untuk di lemari buku ini bisa. Ini kokoh banget di besinya, bagus banget memang. IKEA itu memang barangnya memang benar-benar bagus. Cantik barangnya IKEA itu. Ini harganya 2,8. Pengen duduk di sini dong. Jadi ada yang udah masuk dulu. Coba dulu. Apa maaf ya? Keren ya ini ya. Bersih-bersih gitu. Iya. Ini kalau putih cakep ya. Ini meja makan macam-macam, ada yang tinggi. Kalau duduk di atas juga bisa tuh tinggi. Ini islandnya bagus-bagus guys, banyak pilihan. Kitchen set dengan island yang keren. Jadi ini langsung ya di dapur, langsung meja makan, ya kan? Ini kalau ini dapur langsung meja makan biasa, itu kalau itu model island. Ini kita lihatnya udah seneng ya, apalagi menikmatinya. Kita ngelihatnya aja seneng guys, apalagi kita yang memiliki. Luas banget ya tuh. Nih. Ini tempat apa nih? Coba ini lihat. Nih coba. Coba lihat nih. Ini apa ini? Tempat apa ini tuh? Coba lihat apa ini? Tempat apa? Oh iya. Iya. Tuh taruh ini loh. Baju-baju ini loh. Bentuk indah. Wow. Berapa lebarnya berapa? Lebarnya berapa, Mas? Berapa? Oh. Oh iya. Udah semua gini ya? Keren ya. Ini meja island juga. Ini masih cocok di ruangan aku nih. Cuma dia terbuka depannya ya. Oh, jadi jelek. Jadi kan aku kan ngadapnya gitu. Jadi nggak bagus. Harusnya ini tertutup. Lebar apa panjang ya? Berapa? Cakep nih. Kayak ini masih cocok, ya kan? Cantik ya? 126. Oh, lemari gantung ya. Satunya? Oh, gitu. Cantik ya?